sering ingatkan Billy untuk sholat, Amanda Manopo bicara kemungkinan pindah agama. Hai hai YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Kalau misalkan jodoh, pasti nggak akan ada halangan. Dilansir dari matamata.com, terkait perbedaan agama di antara keduanya, pasangan Billy Syaputra dan Amanda Manopo buka suara. Seperti diketahui, keduanya telah berpacaran cukup lama dan mengaku serius menjalani hubungan. Saat ini Amanda Manopo diketahui masih berusia 21 tahun. Kendati begitu, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut sudah tidak ragu lagi untuk naik ke jenjang yang lebih serius. "Kalau mental mah nggak usah ditanya ya, saya ibu rumah tangga banget," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Dapur Bincang Online. Amanda mengaku dirinya merupakan orang yang berpikiran terbuka saat disinggung soal perbedaan agama dengan Billy Syaputra. Ia mengaku mengatakan sering mengingatkan orang lain, termasuk Billy Syaputra, untuk sholat. "Untuk apa yang kita hadapin, mungkin semua orang pasti tahulah dengan adanya perbedaan yang saat ini kita lagi hadapin sekarang. Tapi aku orangnya sangat open-minded. Apapun yang kamu suka, aku akan suka. Apapun yang sudah kamu prinsipkan, itu keputusanmu. Aku juga begitu, tapi setidaknya aku orang yang tipenya mau belajar. Orang yang selalu mengingatkan orang lain untuk sholat," tambahnya. Amanda Manopo menyinggung soal mukjizat dari Tuhan saat ditanya soal kemungkinan pindah agama. Menurutnya, hal tersebut akan diberi kemudahan jika ia memang berjodoh dengan Billy. "Setidaknya kalau misalkan jodoh, pasti nggak akan ada halangan secara waktu dan materi. Itu semuanya akan diberi kemudahan sama Tuhan. Nanti sewaktu-waktu pasti kalau misalkan kita menemukan kenyamanan dalam sebuah keyakinan, pasti nanti kita diberikan jalan lagi. Mungkin lewat dari mimpi atau mungkin Tuhan akan ngasih suatu dalam kehidupan dia dulu. Terus habis itu kita tiba-tiba dikasih pencerahan. Dan kita mungkin dikasih mujizat dari Tuhan atau apa. Itu kan kita nggak tahu." Amanda dan Billy mengaku masih bahagia menjalani hubungan mereka saat ini. Mereka mengaku sama-sama jatuh cinta dan menikmati hubungan pacaran. "Jadi jalanin aja sih, kita ngejalanin, yang penting we are happy together lah. Kita happy sama-sama jatuh cinta. Kita sama-sama ingin memiliki satu sama lain," tutupnya. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.